ada di Cameron Highland. Jadi sekarang kita berada di Ringlet. Jadi guys, sekarang kita nak pergi ke Boh Center. Tapi bukan Sungai Palas punya ni. Ini edisi terjah. Jadi dia punya jalan tu boleh tahan lah. Memang bergegar otak lah. Sekarang ni kita tengah naik kuda. Alhamdulillah, kita baru saja lepas mendengar taklimat bagaimana proses daun teh dibuat. Okay, ini dia guys, dia punya viewpoint 174 meter. Kita berada di pertengahan. Jadi dia punya view memang cantik weh. Cameron Highland. Masya Allah. Boleh tahan juga guys. Boleh nampak tak guys? Ini guys. Oh memang lah Allah. Sini korang boleh tengok lah, ada macam-macam permainan dekat sini. Okay, dia ada skateboard. Okay, tamat-tamat permainan lah. Dia ada menara jam. Sekarang kita berada di Cameron Valley. Dia ada dua bahagian, kamera satu dengan dua. Yang ni kita naik yang satu punya. Renovation, jadi tak berapa cantik lah. Aku zoom sudah tengok aku apa on tu.
Okay, jadi kita dah selesai kita punya aktiviti dekat sini. Kita dah bergambar apa semualah. Jadi nak ambil gambar petang-petang ni memang cantik lah. Dengan dia punya sunset. Hello, Idan. Hi. Hello. Hi. Bye. 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 Hello, we. Atas kakak. Jadi guys, malam ni kita nak pergi ke pasar malam Golden Hill, nama dipanggil. Jadi kita nak tengoklah ada apa kat sini. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita punya plan nak pergi sarapan pagi. Jadi kita datang ke area-area taman apa eh? Tak ingat apa. Okay, kita orang plan nak makan dekat Abang Strawberry. Itulah dia punya parking tu agak terhad. Jadi kena pandai-pandai carilah. Jadi kita terpaksa berjalan. Okay, kalau yang dekat-dekat area sini, dia punya charge parking RM10. Tempat yang aku parking tadi tu dapatlah murah sikit sebab kena jalan jauh, dalam RM5 lah. Jadi okey lah. Okay, dah sampai. Hai. Hai guys. Okay, hari ni kita berada di Abang Strawberry. Makan apa balo? Nasi lemak, ayam crispy. Memang terbaik dah. Kau bergalung. Ni Hanan. Bye bye, bye bye. Oh, awak makan apa awak? Nasi lemak sambal strawberry. Sambal strawberry. Ni apa? Oi. Okey, ini suasana 29 Hai Bulan 2 2024 di Abang Strawberry. Full house. Hai. Amanda. Untuk dia punya ayam dia tu memang terbayang. Macam KFC. Ubi. Ah, jago ada ubi ada. Ya. Okay, kita punya plan sekarang nak pergi ke agro market. Tapi kita punya keadaan trafik, korang boleh tengok lah sendiri. Boleh tengok dekat sini. Walaupun 2.7 km, tapi dia punya masa tu dalam 30 minit. Memang jam teruk lah. Yelah, plan macam mana pun, kalau dah waktu macam ni, memang tak boleh buat apa. Jadi guys, kita dah berada di agro market. Ini suasana dia. Agak susah juga lah nak dapat parking. Jom kita tengok dekat atas tu ada apa. Secret Garden. Oh.
Jom, pengembaraan bermula. Thank you, boss. Okay, kita nak mencari. Mana burung? Burung mana burung? Yeah. Burung cepat burung. Wow. Jom tengok. Ah, center. Ya. Oh, dia lari. Sini. Sakit. Ya. Di dalam bosnya. Nanti kita bawa balik rumah. Jom, mari burung. Eh. Dia lari. Oh. Eden, ni besar. Kita nak besar. Okay, tak tahu lah dia buat apa ni burung ni. Jom kita bawa balik lah. Jom. Dia nak balik sekali. Bang, dia nak ikut bang? Dia nak ikut. Guys, kita telah pun check in guest house. Kita punya tempat dekat Kia Garden Guest House. Jadi ni dia punya view dia kat dalam taman ni. Jadi dia ada rumah kecil-kecil tu kalau korang boleh tengok, tapi memang kecil gila lah. Macam mana? Dia punya design dia macam ni, ada kayu pelet. Ada water heater. Okay. Jadi sekarang kita berada di Central Mall. Jadi kita nak melihat suasana malam dekat atas ni. Aktiviti pertama lepas sarapan, kita nak pergi dekat The Sheep Sanctuary. Inilah suasana di Sheep Sanctuary dengan beriacoknya orang. Apalagi selfie lah.
Selfie sikit. Jalan. Okey. Eh, sorry, sorry. Allah, lepas. Kami kambing pula. Sekarang kita dekat Pasar Kia Farm.